Wa qala al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali mengatakan li ilaju tarki ma la ya'ni. Bagaimana solusi, bagaimana obatnya? Dalam kitab Ihya disebutkan bagaimana solusi supaya bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana solusinya? An ya'lama. Kamu harus tahu, harus sadar. Selalu ingat annal mauta baina yadayhi, bahwa kematian selalu mengincar kita. Kalau Anda selalu ingat bahwa kematian selalu mengincar kita, maka kita akan lupa dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak manfaat, oh, ingat bahwa kematian mungkin sebentar lagi. Kematian mungkin sebentar lagi akan tiba. Ya, maka obat untuk bisa meninggalkan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kata Imam Ghazali, adalah selalu menyadari bahwa kematian selalu menghinggapi dirinya setiap saat. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Dan Anda harus sadar bahwa setiap ucapan yang kau ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sadar wa anna anfasahu ra'su malihi, bahwa nafas-nafas yang kau nafaskan, yang kau hembuskan, itu adalah sebagai modal daripada harta Anda, modal daripada kehidupan Anda. Dan wa anna lisanahu syabakatuhu yaqdiru ala ayaqtaniso biha al-hural ain. Dan Anda selalu menyadari bahwa lisan ada sebagai jaringan yang mampu untuk memburu apa? Hurul ain, bidadari. Ya. Untuk memancing bidadari. Yaitu lisan, Anda harus sadar juga bahwa lisan ini sebagai jaringan yang mampu untuk memburu apa? Bidadari. Maka fa ihmaluhu wa tadyi'uhu fi ma la ya'ni, maka menyia-nyiakan waktu, menganggurkan waktu tanpa ada nilai ibadah, fi ma la ya'ni, dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya, khusranun mubin, yaitu adalah kerugian yang sangat nyata, kerugian yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.